Kali ini masih sekitar bonsai kelapa. Nah, adapun konten yang akan disampaikan pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan tentang bahan-bahan ini. Nah, ini bahan-bahan ini ada pertanyaan dari rekan-rekan pada video sebelumnya, katanya kok bonsainya tinggi-tinggi. Nah, emang kalau dilihat, ini salah satunya, ini tinggi sekali ini. Ini juga tinggi, hampir semuanya tinggi. Nah, ini sengaja memang dibiarkan. Setelah di program awal, tidak disayat mawar, tidak di tebang ekstrim, dan dibiarkan suruh tumbuh. Ya, maksud saya memberikan kesempatan kepada bahan-bahan ini untuk tumbuh aja dulu secara alami. Nah, baru nanti diproses, termasuk yang ini. Nah, ini salah satu jagoan dari dapur seni Ibnu Sina. Ini besarnya panjangnya satu jengkal lebih. Ini kelapa sayur. Ini bonggolnya udah sebesar ini. Ini juga tidak diapa-apakan awalnya. Nah, baru setelah bonggolnya panjang disayat, ya, dibersihkan. Nah, ini juga, ini sudah sejengkal panjangnya. Ini salah satu bonggol yang sudah besar. Nah, sebelah sini juga bahan-bahan yang saya siapkan. Nah, ini contohnya, ini memang tidak diapa-apakan, dibiarkan tumbuh sesuai dengan apa adanya. Cuma memang sudah di media pot kecil. Kali ini saya mau coba membersihkan satu persatu bahan yang sudah tinggi tersebut. Oke, kita lihat seperti biasa pembersihan secara rutin. Nah, ini salah satu bahan yang saya gunakan teknik tebas sepotong, ya, atau tebas atasnya aja. Nah, ini dibiarkan tumbuh besar seperti ini. Nah, kita akan coba ini sayat, akan kita bersihkan. Kita lihat.
Rekan-rekan, ini bahan-bahan ini sudah kita bersihkan semua ya, kecuali ini dengan ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini sengaja saya tidak tebas, tapi dibersihkan saja. Nah, nanti ini proses seperti ini akan dilangsungkan secara rutin. Nanti daun ini memang panjang, lebar, tapi nanti seiring dengan prosesnya waktu, si tunas yang muncul itu akan semakin pendek, semakin pendek, semakin pendek. Nah, kelebihan cara ini tidak ditebas, jadi bentuk bonggolnya nanti akan seperti ini ya, bentuk bonggolnya seperti ini kalau tidak dengan tebang ekstrim. Kalau tebang ekstrim membulat, contohnya seperti ini. Nah, ini kalau pengupasannya secara ekstrim, maka dia akan cenderung menjadi bulat, tidak memanjang. Nah, ini juga tidak menggunakan secara perlahan, hasilnya seperti ini. Nah, ini semua, ini hasil tebasannya ini, rekan-rekan, yang sudah kering daun-daunnya. Bereskan, dan ketika kita membereskan ini bisa dengan waktu yang kita punya, yang kita sedia, seperti ini bisa menjadi hiasan depan rumah ya, kelapa-kelapa ini. Nah, nanti seiring dengan waktu ini akan mengerdil dengan sendirinya. Demikian tips kali ini. Salam satu hobi, salam literasi.